Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Lesla Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai beberapa informasi soal Leslar yang akan live Instagram nih di channel YouTube Leslar Entertainment ya, salah satunya. Dan masih banyak lagi nih kabar-kabar dan informasi Leslar selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita kali ini di mana di sini ada kabar trending dari channel YouTube-nya Shopee Indonesia yang kini berada di urutan 6 trending YouTube. Luar biasa ya. Yuk pucukin lagi nih para Leslar lovers sampai pucuk, yaitu di trending 1, gasken, gasken, gasken tentunya ya. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya nih para sahabat Leslar, bangga ya kak mendapatkan istri yang bisa membawa berkah juga rezeki, sama-sama beruntung, semoga sama wa. Dimana di sini dalam wawancaranya Rizky Billar merasa bangga kepada sang istri tercinta yang menyabet beberapa penghargaan ya sahabat Leslar. Dan di sini Rizky Billar mengaku bahwa Lesti masuk nominasi saja ia sudah bangga, apalagi mendapatkan penghargaan, itu disebutnya adalah bonus luar biasa ya sahabat Leslar. Rizky Billar pun mengatakan semoga dengan mendapatkan penghargaan ini ia bisa memberikan karya-karya terbaik di kancah musik dan juga hiburan tanah air. Dimana dalam unggahan ini pun banjir komentar mengatakan Masya Allah keren, kami juga bangga melihat idola kami pandanya Abang Al-Fatih angkat piala bersama, semoga tahun depan lagi bisa bertambah lagi pialanya, amin amin ya Allah, sukses selalu untuk Leslar. Komentar lain juga mengatakan bangga banget sama anak berdua ini, selalu rendah hati, semoga kalian berdua selalu menjadi motivasi anak muda yang berjuang untuk sukses, luar biasa ya Leslar. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya di mana kita lihat nih dari akun Instagramnya SCTV ya. Full detik-detik Lesti mendapatkan penghargaan bergengsi di kategori puncak lagu pop paling top di SCTV Music Award ya. Di sini juga dalam unggahannya tersebut mengatakan, "Selamat Lesti itu membuktikan bahwa tidak hanya di genre dangdut tetapi juga di pop pun kamu tetap juara, bangga banget ya Masya Allah." Emang luar biasa untuk Bunda Lesti yang tak hanya di genre dangdut ya, di genre pop juga luar biasa keren ya. Di unggahan ini pun banjir komentar mengatakan Masya Allah versi dangdut dapat, versi pop juga dapat, juara pokoknya Bunda Les best banget pokoknya ya. Luar biasa pokoknya untuk Bunda Lesti Kejora. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari Pak Haji Roma Irama di mana dalam unggahannya di sini bersama Leslar dan mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan bincang asik saya bersama pasangan muda Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam konten Bisikan Roma. Episode terbaru insya Allah akan tayang pada Jumat 18 Maret 2022 eksklusif hanya di kanal YouTube Roma Irama Official." Wow, kita tunggu nih Pak Haji ya.
podcast bersama Lesti dan Rizky Billar. Pasti keren banget ya sama Leslar. Lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat nih ada unggahan ya saat Abang L digendong oleh Wa Ocha. Di sini terlihat Abang L nangis tuh saat digendong oleh Wa Ocha ya. Namun di sini ada detik-detik saat Abang L diam saat Wa Ocha menyanyi nih para sahabat Star tuh langsung mendengarkan apa yang dinyanyikan oleh Wa Ocha ya. Dan di sini dari para fans tentunya berkomentar nih, Abang Alfati gemes, ganteng, lucu dan gokil. Masya Allah nih, denger lagu Wa Ocha aja langsung diem ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih para sahabat Leslar. Catat jam dan tanggalnya ya, bahwa Lesti akan live Instagram nih hari ini ya, Jumat 18 Maret 2022 yaitu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Di akun Instagramnya Kapan Lagi Dangdut dan juga Indosiar ya sahabat Leslar, jangan sampai ketinggalan ya, ikutin live-nya nih. Dan tak hanya itu, di sini juga Mimin mempunyai kabar dari akun Instagramnya Leslar Metaverse nih yang bakalan live di Telegram ya sahabat Leslar. Seperti diunggah dalam captionnya mengatakan, "Hai Leslarian, Elite Presiden Leslar Metaverse akan mengadakan AMA Season 2 pada hari Jumat 18 Maret 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat live di Telegram. Jangan sampai kelewatan, gabung sekarang di grup Telegram resmi kami. Klik link grupnya di bio Instagram Leslar Metaverse." Wow nih, banyak banget ya live Instagramnya Leslar nih, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, dan tak hanya itu, di sini juga akan ada live nih, live di YouTube-nya Leslar Entertainment ya sahabat Leslar, yaitu live syukuran 1 juta subscriber nih. Leslar akan bagi-bagi rezeki ya sahabat Leslar. Catat tanggalnya, yaitu tanggal 19 Maret 2022 jam 19.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Jangan sampai ketinggalan ya. Dimana dalam unggahan ini pun dari para fans tentunya berkomentar nih, sangat ditunggu pastinya, alhamdulillah ditunggu LA vlognya. Wow keren ya, kita tunggu ya sahabat Leslar. Lanjut ke kabar berikutnya, kita lihat ada unggahan dari Ibu Dokter Puspa mengunggah postingannya bersama Lesti Kejora saat check up kemarin sepertinya ya. Di sini juga slide kedua bersama Abang L tuh dan juga Ibu Dokter Nana ya. Di sini dari para fans berkomentar, "Makin embul, makin kasih, Masya Allah, bikin kangen si Abang L ya." Komentar lain juga mengatakan, "Masya Allah Abang L hidungnya pengen narik, Masya Allah Abang L makin gemesin, sehat selalu pokoknya untuk Abang L, Lesti Kejora dan Rizky Billar, semoga selalu diberikan kesehatan dan tentunya semoga selalu diberikan kebahagiaan ya." Dan tentunya itu saja kabar update dan informasi dari Mimin siang kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.